Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Akhirnya, mimpi Gilang Widya Pramana untuk masuk menjadi bagian dari Arema di Liga 1 2021-2022 terwujud nyata. Pada hari Minggu 6 Juni 2021, direksi memutuskan untuk menunjuk Crazy Rich Malang tersebut sebagai presiden klub Arema yang baru untuk 3 tahun ke depan. Penunjukan oleh direksi klub itu diwakili oleh Iwan Budianto sebagai salah satu pemegang saham PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia atau AABBI Pengelola Arema. Pria yang akrab disapa IB itu mendapatkan mandat dari konsorsium yang selama ini mengelola Arema. IB resmi memperkenalkan Gilang sebagai presiden klub usai laga latihan bersama antara Arema dengan Trans Cilegon FC. Dalam laga tersebut, Gilang pun langsung memenuhi janjinya memberikan bonus sejumlah 200 juta rupiah kepada pemain Arema yang berhasil memenangkan dengan skor 6-2. IB juga menjelaskan proses sebelum Gilang ditunjuk sebagai presiden klub Arema yang cukup singkat. Menurut pengakuannya, proses PDKT atau pendekatan sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan atau 1,5 bulan yang lalu. Pada hari Minggu 6 Juni 2021 siang hari, keduanya sudah bertemu sebelum pergi ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk menonton laga Arema versus Rans. Kepada IB, Gilang sudah memaparkan program kerjanya. IB juga mewanti-wanti kepada Gilang agar menjadikan penunjukan sebagai presiden klub Arema ini sebagai salah satu amanah. Sebagai sebuah amanah, tentu harus diemban dengan sebaik mungkin oleh pengusaha kosmetik dan transportasi itu. Demikian berita update seputar Arema dan sepak bola. Terus saksikan channel We Aremania TV untuk berita update seputar Arema dan sepak bola lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.